One Extreme. Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Teddy Archie dari Swag Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jamur yang menyerang gedung walet. Umumnya kita memahami bahwa penyebab jamur pada gedung walet, khususnya pada area sirip, itu dikarenakan kondisi kelembapan yang sangat tinggi, kurangnya sirkulasi udara, dan material yang memang tidak tahan terhadap jamur. Material yang tidak tahan terhadap jamur maksud saya adalah material yang sangat mudah berjamur, seperti papan yang masih basah. Gedung yang saya tangani ini, yang bisa teman-teman saksikan melalui video ini, terlihat jelas bahwa jamur juga menyerang gedung ini. Hal ini mengakibatkan pada akhirnya walet penghuni banyak yang kabur, panen menurun, serta kondisi sarang yang berkualitas sangat buruk. Akan tetapi, apakah benar bahwa jamur yang menyerang di gedung ini disebabkan oleh kondisi kelembapan yang sangat tinggi ataupun kurangnya sirkulasi udara di tempat ini? Saya sendiri sudah mengidentifikasi gedung ini atau melakukan survei untuk mengetahui kondisi penyebab gedung ini lambat produktif, bahkan mengalami kondisi stagnan. Lebih parahnya lagi, panen sudah menurun. Kondisi gedung ini cukup baik, maksud saya dalam sisi suhunya dan kelembapannya cukup baik. Suhu juga tidak panas, kelembapan juga tidak terlalu tinggi, sehingga pada dasarnya gedung ini sebenarnya gedung yang bisa produktif, atau kondisi gedung ini sebenarnya cukup layak huni jika dinilai dari suhu dan kelembabannya. Namun ternyata dengan kelembaban yang juga tidak terlalu tinggi, jamur menyerang gedung ini. Khususnya sudah kita lihat tadi bersama bahwa jamur menyerang area besek. Di sini kita bisa lihat bahwa besek terlihat menghitam dan berjamur. Selain itu, gedung ini juga ada hama kelalawar yang menyebabkan banyaknya anak walet yang jatuh seperti yang kita lihat tadi. Anak walet yang mati tadi adalah anak walet yang lepas dari sarangnya karena belum waktunya terbang, tapi ternyata terganggu oleh kelalawar yang ada di dalam gedung ini sehingga lepas dari sarangnya dan akhirnya mati karena kelaparan. Anak walet tersebut tidak bisa kembali lagi ke sarangnya. Kembali lagi tentang jamur yang menyerang gedung ini. Terlihat bahwa jamur hanya berada di area besek bakul ini. Hampir seluruh besek bakul dari lantai dasar maupun lantai-lantai di atasnya itu menghitam dan diserang jamur. Sangat berbeda dengan kondisi sirip. Sirip-sirip di gedung ini masih terlihat bagus. Tidak ada serangan jamur yang menyerang sirip-sirip di gedung ini. Hal ini menunjukkan bahwa serangan jamur bukan disebabkan oleh kelembaban,
bukan juga disebabkan oleh kurangnya sirkulasi. Bahkan di gedung ini tidak ada kolam-kolam air atau tampungan-tampungan air di dalam baskom. Hanya gedung ini memang tidak dicor untuk lantai paling dasar, lantainya tidak dicor. Berdasarkan petunjuk yang ada, dengan kondisi sirkulasi yang bagus, kondisi suhu, sirkulasi, serta kelembaban, maka serangan jamur bukan karena kadar air yang terlalu tinggi di gedung ini. Serangan jamur hanya pada besek bakul. Hal ini menunjukkan kondisi atau kualitas besek bakul inilah yang buruk. Mungkin ketika dipasang, banyak kotoran yang melekat di besek. Tidak dicuci dulu, tidak dibersihkan dulu, tidak dijemur dulu, dan langsung dipasang. Atau juga ketika pada saat pemasangan, tangan kita kotor mungkin oleh keringat, atau bekas-bekas makanan dan sebagainya yang melengket di tangan kita, sehingga ketika kita masang besek bakul ini, pada akhirnya besek bakul ini berjamur. Lantas bagaimana mengatasi jamur di gedung ini? Karena bukan masalah kelembaban atau kurangnya sirkulasi, tapi pada masalah di besek bakul tersebut. Satu-satunya jalan adalah mencopot dan membuang besek-besek bakul yang berjamur ini. Bahkan yang belum terkena serangan jamur, dicopot saja dan dibuang sekalian. Dikeluarkan dari gedung dan dibakar untuk dimusnahkan, agar jamur tidak merambat kemana-mana lagi. Selanjutnya, tidak usah lagi memasang besek bakul di gedung ini. Bahkan pelapis sirip dengan besek pun tidak perlu lagi. Cukup gunakan seng plat aluminium yang sudah dilubangi atau menggunakan rapung kawat aluminium. Penggunaan ram kawat aluminium atau pelapis seng plat aluminium yang sudah diberi lubang ini jauh lebih efektif dan lebih bagus hasil dan kualitas sarangnya ketimbang kita hanya mengandalkan atau menggunakan besek bakul. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin menggunakan besek bakul, sebaiknya perhatikan kualitas besek bakul yang kita beli. Besek bakul haruslah benar-benar kering, sudah terawat, sudah dijemur dengan baik. Bahkan memang ada para penjual besek bakul yang sudah memberi cairan untuk anti jamur di material besek yang dia jual. Dan ada beberapa perawatan lain yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan atau memasang besek bakul, seperti direndam dulu beberapa hari, dijemur, atau dipanasi dengan sebaik-baiknya. Dengan sistem pengeringan yang bagus dan baik, sehingga tidak ada kadar air lagi di dalam besek, maka tentu ini bisa menghindari jamur yang menyerang besek. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi kebaikan dan pencerahan buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Salam sukses produktif dan salam SWAT buat semua.